Gila anjing, gue dari tadi bolak-balik matiin alarmnya Putri. Gue gak bisa tidur. Dia gak bangun-bangun, lihat. Malah pelukan sama Sarah, coba. Lihat. Ini kayak jam 7 sekarang dan... Bayangin, gue harus bangun berapa kali lagi. You know what? Fuck this, man. Gak. Fuck no. Kok mau pupu lagi? I'm in trouble, I'm an addict, I'm addicted to this girl. She's got my heart tied in a knot and my stomach in a whirl. But even worse, I can't stop calling her. She's all I want and more. I mean, damn, what's not to adore? Ini lagi tidurnya enak banget tuh. Bangsat, gue berkali-kali tau gak bangun sampai gue gak bisa tidur cuma buat matiin alarm lu. Diam gak? Tai. Lu gak tau diri, Put. Lu masang alarm jadi jam 7 sampai jam... sampai jam 9 itu cuma beda 10 menit dan lu gak bangun sama sekali. Lu nyiksa gua, Putri. Demi Allah, sampai gua matiin tuh semuanya. Kesel banget anjing. Emosi kasar, lah kok kasar. Kesel banget. Hai Ratu. Halo. Ya Raden, mau kemana kita, Mak? Bali. Iya. Oke, jadi gue baru siap-siap sekarang. Lihat nih, ada Ratu. Lihat nih gue sekarang. Gila, kalau gak ada Ratu, gak ada Raden, gak ada Putri, gak ada manajer gue mati, gue gila. Dan gue baru dari jam berapa tadi gue bangun? Sekarang gue baru mandi, udah gue baru siap-siap. Ini kayak jam berapa sih? Jam 6. Dan gue sekarang mau ke rumah Putri. Karena tadinya gue mau ke ini dulu kan, kemana sih? Ke bandara duluan, tapi ternyata gak macet. Dan Sarah lagi marah-marah. Sarah selalu marah-marah. Dia lagi dan parah aja. Sarah, hari ini mens hari pertama. Karin kuat. Karin kuat. Karin sama Putri harus kuat. Nanti lihat aja di vlog tuh Sarah bakal marah-marah tuh. Gara-gara cowoknya tiba-tiba ke Bogor, tapi udah balik sih, cuma gak tau bakal telat apa enggak. Jadi jangan lupa diikutin terus ya, ini K-vlog, gak tau K-vlog berapa. Dan gue sorry banget, gue gak bisa ngelanjutin nge-upload K-vlog gue yang di Bali kemarin. Karena datanya hilang. Bukan karena gak mau lihat muka mantan, gak kok. Yaudah, jangan lupa, jangan sampai di skip ya guys. Dan jangan lupa di share dan jangan lupa di like juga. Mari kita mau video aja. Gila ngantuk banget dan gak kuat gue anjing. Sumpah, dan ini kayak kecepetan banget. Padahal biasanya telat. Dan ini kayak kita early 2 jam. Gue gak ngerti sih kenapa. Soalnya abisnya Putri dari kemarin kayak ngomong ke gue, Rin, bakal macet banget. Ini Senin bakal macet banget, taunya gak? Oke, Putri. Dan dia sekarang di mana? Masih make up. Membabi. Ini bakal banyak banget sensornya. Gue gak tahu. Gue sekarang pakai baju ini. Iya kan? Oh ya udah. Gak ngerti kenapa gue pakai baju ini. Kayak mau main tenis anjing. Mau kemana, Mbak Karin? Bener. Kita flight jam berapa sih sebenarnya? Aku jam 9 anjing. Kecepetan nih gara-gara Putri ini, males banget lihat aja nih orang. Cari cowok ya, Den? Iya, iya. Kita berdua sama-sama cari cowok kan? Lu iya, cari cowok ya? Bukan. Cowok. Oke.
kantor. Ini masih yang depan nggak coba? So kita habis check in dan kita lagi nyari tempat makan yang bisa sebat-sebat cantik. Gila. Tante mau kemana tante? Aku mau dijual di Bali. Putri dan kenapa sih harus kerja? Put, jaga attitude di depan sana. Jaga attitude. Putri, jaga attitude depan sana. Tunggu, gue mau ngomong dulu di sana sih. Oh iya, bentar. Udah niat banget. Iya, bentar. Iya, ada Marta. Ini siapa ya? Aduh, kayak gak kenal gitu yang pakai baju ini. Gue gak kenal gitu. Gak mau. Gak mau. Harus cium pipi gue dulu. Cium pipi gue dulu. Baru gue maafin dulu. Udah, cium tangan. Nah, gitu anak gue tuh. Anak gue yang hilang tuh. Hai guys. Coba kalau Putri bikin vlog jangan mau ditonton karena lu bisa penyakit hepatitis. Kebetulan gue nggak ada niat untuk membuat vlog sih sampai sejauh ini. Bikin lah Put. Hai. Kontennya apa gue nggak tahu. Yuk jual diri gitu loh. Hari pertama jual diri di mana? Hai guys, follow my Instagram. Tampol nih. Siapa tuh? My Snapchat. My Snapchat. Follow my Instagram. Gue masukin apa di sini? Hai guys, follow my Instagram. Udah diem banget. Mana? Ini gue punya gue. Bukan gue ya. Sarah. Lo lihat itu gue nggak ketinggalan. Apa? Harga diri gue. Oh ya lupa nggak ada. Lupa gue nggak punya harga diri. Muka lu satu layar, Bego. Hah? Oh. Muka lu satu layar. Orang yang jelas gitu. Dia pura-pura tidur. Karena kakak berada ke tempat detensi. Jadi kakak harus mengenai dan mendengarkan dulu. Sebelum itu terjadi, dia pura-pura tidur, gue pura-pura cacat. This shit so clean, yeah. Put that on my life, yeah. Mercedes Benz, it's a different type. Kira nyampe di Balinya tuh jam 11. Jam 11.30-an gitu, ternyata jam 11.30 waktu Jakarta gitu. Anjing, kita udah 12.30. Dapat kan? Enggak. Istirahatlah. Mau pengen cabut deh. Put, kenapa enggak pegangan, Put? Nyampe gua cuma ada jinjit kan. Coba lu pegangan ke atas deh. Gue tampol Putri. Aduh, barang kita mana ya? Ini yang jelek itu kok gini. Mana ya? Putri kan gak kedap. Barang kita mana ya yang ya? Kita yang koper kita tuh yang jelek itu kok. Pulang. Intinya ayam sol.
Coba Put. Bagasi buat barang, pikir gue barang. Ih gila, gue 51 nyet. Coba. Coba dong, coba. Tapi kan gue botak. Iya tuh kan, tuh Sarah mau tau. Gue 51, Sar. Coba, Sarah berapa-berapa nih? Berapa? 100 kilo. Ini luar biasa sekali loh, ada ininya. Biasanya gue dapat mobil di Bali kagak ada colokannya. So guys, kita baru sampai di Bali dan ini kayak jam 12. Putri, terima kasih karena lu bangsat mesenin tiket malam-malam kayak gini, anjing gak kerasa Balinya. Wah, ini. Sarah sama Putri lagi mau jadi anak hype. Lihat Sarah yang begini, coba lihat. Gak mungkin. Okay, so jadi karena kita dedakan dan kita cuma kayak tidur dikit banget, jadi kayak kita datang, kita nyari hotel murah yang baunya pejuk, ingat Putri. Jadi enggak cari hotel apa yang asal-asalan, terus besok baru kita lanjut ke villa. Berapa premium berapa? 65.000. Bener-bener kayak enggak mau rugi sih Putri. Ini kan mobil besok dibalikin kan, karena kita ganti mobil nih, mobil sementara gitu. Dan isinya benar-benar harus balik lagi ke nol. Jadi 65.000. Berapa Put? 65.000. Oke. Ada 70.000 kurang goceng. Oke, ada kesalahan. Ntar besok kalau nama dikit beli 10.000 boleh lah Bang ya. Makan apa kita? Camu mau makan apa, Camu? Camu benci banget. Kita mau makan nasi pedas Bu Andika. Gua belum pernah nyobain ini sih selama gua ke Bali. Soalnya kata Putri gak enak, cuman gue perasaan banget dan kayaknya itu cuma mulutnya Putri doang yang bilang gak enak deh. Iya, coba kita cobain. So, kita tadi habis check-in di hotel dan kita kayak udah ke 10 hotel dan semuanya itu kayak full dan gak bisa check-in malam. Akhirnya kita dapet di hari. Buat hari ini doang, sampai jam 2, gak nyampe malah. Kita pasti check-out besok pagi paling. Terus besok pokoknya jangan sampai di skip ya guys, karena ini bakal seru banget. Ini karena Putri goblok aja nih. Putri. Dia beliin tiket malam-malam kayak gini ya, aku pusing banget. Gila, gue ngefans banget sama Dewi Persik nyet. Oh shit. You go girl. Mana jadi ular lagi ngebut? Sumpah ini kita kayak, tau gak sih kayak apa? Nginep di hotel kayak gini. Oh, jadi ular. Tau gak kita kayak apa, Put? Perek-perek kayak yang dibayar gitu loh. Iya lagi nungguin gado nih. Hotel murah yang baunya. Nanti aku kasih obatnya. Dia bingung banget sih. Oh. Usah. Aku bisa kok. Emput. Apaan sih? Pijit sendiri badan aku. Ma, Put. Tapi sebenarnya ular itu gak jahat kok. Justru. Apaan sih, Put? Kenapa di dubbing sih? Makanya. Dia orang luar sini. Ya terus kenapa pakai dia gitu loh? Yang satu ngomong. Enggak, masalahnya kalau emang dua-duanya tuh ngomong bahasa Inggris, di dubbing enggak apa-apa. Ini satu ngomong Indo tuh. Enggak cuma. God damn bitch. Mirip sama lu, Put, dilihatnya. Udah kayak kok ngobrol aja sama gue. Maksud kamu? Gila, gue tau enggak? Gimana ya? Kan anjing. Gua hidup nih kalau enggak ada Putri, kalau enggak ada Raden, kalau enggak ada Ratu. Pokoknya gak ada manajer gue, gak ada asisten gue, gak ada admin gue. Gue mati. Gue mati bu. Toti. Eh, Sarah lagi mens, Putri. Tapi goblok lah. Itu tapi lucu, lu gak tau sih, cuma lu jadi patung ya. Gitu anjing di bersih. Gitu anjing. Aduh. Jangan.
Anjing gue. Ini biasa kayak gitu kan, cuma ini biasa. Gue harus lihat dulu patungnya, nggak bisa gue. Itu bener kayak gitu. Gak ada lakukan begini kayak begini. Sudah ada gue anjing. Ini tuh jalan lu. Closingan dulu, bapak. Closingan, hai. So. Kita mau bobo ini paling vlognya cuma 5 menit nih yang hari pertama. Udah, kau pukul. Tau gak nih, kau ngewe sama suaminya, suami dipukul-pukul. Ya udah, bye, see you. Bye. See you 2 hari lagi, berarti kalau mereka nonton vlog gue 2 hari lagi, bakal tayang vlog yang kedua. Putri bagi-bagi dan nongkrong aja. Mau naik beca, gratis ngentot sama Neng. Gila, mantep banget. Yeay, kita makan ini, bebong. Bebong itu artinya ayam.